kami tidak digaji oleh negara. Kami tidak digaji oleh negara. Kalian yang digaji. Kami punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu hak kami. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Ada indikasi bahwa perpindahan suara dari satu partai ke partai lain sehingga itu memicu kekisruhan. Tapi ini semua masih indikasi dan dugaan saja. Itu kelompok mana dari? Saya kurang tahu ya yang datang masa dari mana. Tetapi memang tadi saya lihat di luar ruangan sudah cukup ramai. Itu nggak mengganggu proses penghitungan tetap lanjutkan? Ya syukurnya tidak ada mengganggu proses rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 ini. Tapi tetap melaksanakan rapat. Karena pihak pengamanan juga dari Polrestabes Medan juga melakukan pengamanan ketat sehingga kami tetap dapat melaksanakan proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024. Nanti setelah dilakukan sinkronisasi, karena kami kota Medan akan melakukan penetapan. Nah itu memang marketnya memang selesai atau mau tuntutan lagi? Gimana? Marketnya memang marketnya harus selesai. Kami upayakan untuk bisa selesai malam ini sehingga besok tinggal sedikit untuk supaya tidak ada kesalahan dan langsung dijadwalkan untuk penetapan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.